Dua mobil pickup Suzuki Carry dengan nomor polisi BA8562C beradu kambing dengan mobil pickup Pantel B9429LC di Jalan Lingka Sungai Bulu, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo pada Selasa siang. Kondisi dua mobil remuk pada bagian depan. Dari keterangan saksi mata, mobil Pantel tiba dari Bungo hendak ke arah bandara, sedangkan pickup Carry dari arah bandara hendak ke Bungo. Anissa, salah seorang saksi mata, mengatakan sopir dan seorang penumpang dari mobil Carry pickup terlempar dari mobil dan mengalami luka pada bagian kepala. Dari pengamatannya, ada 5 korban yang dibawa ke rumah sakit Hanafi Bungo oleh warga setempat. Jadi artinya ada 5. Ada suara dentuman ya? Yang ada lihat korban itu tergeletak atau gimana? Udah jatuh ke jalan aspal, orangnya lama-lama, agak parah. Lukanya di bagian mana, Be? Sementara itu, Aan, pemilik mobil pick-up Pantel, mendapat telepon dari dua anak buahnya yang terlibat kecelakaan. Orang kau yang hendak menuju Kuamang Kuning untuk membersihkan AC konsumen, tiba-tiba dihantam mobil Carry yang oleng. Telepon, dia bilang dia mau ke Kuamang. Jadi nelpon, ini mobil kecelakaan. Kan? Kamu dari mana? Dari Bungo nak ke Kuamang. Jadi yang ngantamnya mobil Carry. Arif Rizal, Jambi TV.